Hai Patung, selamat datang Dr. Kebejar. Ni guys, pernah anda melihat gambar atau scan dapat menguji minat anda? Kalau tidak, jom kita lihat video ini. Gambar dan lukisan yang kreatif akan menghasilkan gambar yang menarik dengan daya pemikiran seorang pelukis tu guys. Ni guys, anda sedia? Jom kita lihat video ini. Perempuan. Gambar selanjutnya menunjukkan gambar seorang perempuan di bahagian tepinya tu guys. Ni guys, jika anda dapat melihat dua gambar, pasti mata anda cekat ni guys. Cuba anda perhatikan gambar ini, apa lagi ni guys? Jika anda dapat melihat gambar ini menjadi gambar seorang perempuan tua, pasti mata anda minat dan cekat ni juga ni guys. Macam mana guys? Jumpa tidak? Haiwan. Ni guys, kalau saya mengatakan gambar ini mempunyai 15 haiwan, percaya tidak anda ni guys? Jom kita lihat video ini. Gambar. Semuanya pada gambar ini, anda akan melihat dua orang yang sedang berdiri di tepi pokok tu guys. Jika anda dapat melihat dua orang, semuanya anda silap tu guys. Cuba anda cari di mana seorang lagi ni guys. Kalau tidak jumpa, jom kita lihat video ini. Macam mana ni guys? Dah jumpa kah? Pokok. Guys, apa yang anda lihat pada pandangan pertama ni guys? Semuanya anda melihat dua pokok dan dua burung yang berterbang di udara tu guys. Ni guys, cuba anda perhatikan betul-betul pada gambar ini. Selain daripada pokok dan burung, sebenarnya gambar ini juga menunjukkan gambar wajah seseorang tu guys. Ni guys, anda dapat melihat tidak? Ni guys, apa yang anda boleh bayangkan pada gambar ini? Jika anda dapat membayangkan, semuanya mata anda di mana semua bijak ni guys. Guys, macam mana? Kamu jumpa tidak? Kalau tidak, cuba anda putarkan gambar ini. Apa yang anda lihat ni guys? Tinggal di komen ya. Berikut itulah gambar uji minda. Ni guys, menurut anda gambar mana yang paling susah ni guys? Tinggal di komen ya. Okay, jumpa di video kali ini. Bye.